Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan agar semua perusahaan di Jabar tidak mencicil THR bagi para pekerjanya. Ia meminta agar perusahaan-perusahaan tidak banyak mencari alasan untuk mencicil THR karena itu merupakan hak dari para pekerja. Ditemui usai RUPS BJB, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan agar tidak ada THR yang dicicil. Ia pun meminta agar setiap perusahaan tidak mencari alasan untuk mencicil THR karena itu merupakan hak dari para pekerja. Tidak boleh ada THR yang dicicil, itu hak dari para pekerja. Itu hak, sudah dihitung, sudah sesuai aturannya. Saya minta para perusahaan tidak banyak mencari alasan untuk mencicil-cicil THR. Itu hak, jangan merebut kebahagiaan dari para pekerja yang sudah berkeringat untuk membuat usaha dan perusahaan. Jadi harus dibayar penuh. Berdasarkan aturan Kemenkar RI, THR 2023 bagi pekerja swasta ataupun buruh diberikan paling lambat H-7 Lebaran. Budi Hartati, Bandung TV.